gimana caranya sih? Kak, ya? Ayo makan dulu yuk, udah jam 8. Perutnya nanti sakit loh. Tapi tugasku masih banyak. Kamu kayak gini, Mama jadi keinget seseorang. Oh ya? Siapa, Ma? Raden Ajeng Kartini. Oh, perempuan yang hebat banget itu kan? Iya, Kak. Beliau... Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Lahir di Jepara, 21 April 1879. Pada masa itu, sulit bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan. Setiap perempuan yang sudah dewasa akan mengalami masa di mana mereka tidak diperbolehkan keluar sebelum menerima lamaran. Semua cita-cita anak perempuan terpaksa harus pupus karena adat yang dibuatkan. Kartini, sini dek. Ada apa, Mas? Ini ada buku untuk membantu kamu belajar. Wah, makasih banyak, Mas. Sama. Mas berharap itu cukup bantu buat kamu. Kartini sudah sangat terbantu kok. Baguslah kalau seperti itu. Namun, Kartini tidak akan pernah menerima keadaan begitu saja. Hari-hari ia habiskan dengan belajar dan banyak membaca buku mengenai kemajuan wanita di luar negeri yang membuatnya tersadar bahwa keadaan di Indonesia sudah jauh tertinggal. Kartini, Rena, Ando. Nggih, Pak. Kartini, Raden Adipati Jayadiningrat sudah melamarmu. Ibu harap kamu mengambil keputusan yang tepat, Kartini. Nyuwun sewu, tapi saya nggak mau, Ibu. Kartini, jaga sopan santun dan tahu batasan. Kamu tahu adat kita tidak boleh dilanggar, jadi pikirkan keputusanmu dengan baik-baik. Nggih, Bu. Kamu udah pikirkan lagi keputusanmu? Sudah, Ibu. Bagus. Sekarang gimana? Kartini terima lamaran itu, tapi ada syaratnya. Perjuangan beliau terpaksa putus di tengah jalan karena lamaran dari Raden Adipati Jayadiningrat. Wah, hebat juga ya perjuangan beliau. Walau terhalang oleh adat yang berlaku, beliau masih pantang menyerah untuk menuntut ilmu dan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan. Benar, Kak. Bersyukur banget kamu bisa belajar di masa sekarang tanpa ada hambatan dan kerja keras berkat Raden Ajeng Kartini. Kakak gak bakal nyerah. Kakak bakal terusin perjuangan beliau dan berjuang untuk cita-cita kakak nanti. Mama pasti bakalan dukung kamu apapun kondisinya. Sekarang kita makan yuk. Oke.